Kita cuti-cuti di kampung dulu. Lagi melawat kebun. Melawat kebun dulu yang lama saya ketinggal. Oh iya. Perlu kena pruning sudah, geng. Sayang buat dia. Masak sudah. Banyak buah tapi belum kena pruning. Kita kasih bersih setakat mana yang mampu hari ini. Ini pun sayang hitam sudah. Baru start buat kerja, sudah hujan. Sungai dia ini pun tidak lama banjir nih. Tidak apa, kita pergi sulap dulu. Oh, udah hujan loh. Nah, ini yang saya sudah gaji orang pergi pruning, geng. Banyak. Oh. Ini rumah kebun yang saya buat tahun 2020 lagi. Oh ya. Ini rumah kebun yang saya buat masa PKP ya. Ya. Masa PKP. Sudah 4 tahun lah. Sudah 4 tahun tapi masih lagi boleh ya, masih boleh guna lagi. Masih utuh lagi. Kalau hujan masih boleh berteduh. Biasanya kalau sudah siap kerja panas, oh, pergi saja mandi sana sungai. Kita tengok-tengok dulu yang baru-baru ini saya ada gaji orang pergi pruning nih sawit. Nah, ini lain yang dia pergi pruning. Tinggi-tinggi sudah yang ini, yang sebelah sini tinggi-tinggi sudah. Oh, di sini dia sudah habis loh pruning. Di sini dia sudah habis. Ada gua jepun di sana tinggal. Masih oke lagi. Tempat simpan barang. Dan kalau mandi depan sih ya ada sungai. Oke, geng. Sampai sini aja kita punya video jalan-jalan di kebun sawit. Oke, thank you.